sebetulnya kan Abdi udah lama pisah rumah. Mm-hmm. Artinya secara Islam kan dia udah bercerai. Oh, udah jadi, talak berarti ya? Iya, udah talak kan. Dari 2013, mm-hmm. 2015. 2015 dia udah mengajukan itu. Tapi kan kemudian nggak berjalan. Akhirnya 2017 diajukan lagi. Jadi secara Islam sudah pisah rumah dari 2013 sampai sekarang. Nah, artinya kan secara Islam udah cerai. Iya. Nah, jadi pengajuan ke pengadilan Jakarta Selatan itu untuk meresmikan perceraian yang islami tadi secara negara. Karena kan kita tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu aja ya, cukup. Nah.